Halo Sobat Koko, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat alat untuk memasang atau mengambil bohlam lampu dari botol bekas. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama gunting, double tip, botol bekas air mineral, paralon bekas, dan juga lem tembak. Cara membuatnya, kita potong botol aqua menjadi dua bagian. Dan yang kita gunakan di bagian atasnya saja. Selanjutnya kita ambil double tip, kemudian kita tempel. Dan kita gunting sedikit bagian ujung botol supaya paralon bisa masuk. Yang terakhir, kita oles lem. Dan alat untuk memasang dan mengambil bohlam lampu siap untuk digunakan. Sekarang kita coba ya. Oke Sobat Koko, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya.